Pekerjaan di Laut, episode 76 untuk teman-teman kelas 1. Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi denganku Lili. Sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, kita sebutkan nama-nama hari bersama-sama yuk. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita sebutkan juga nama-nama bulan ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Teman-teman, hari ini aku mau bermain dengan kakakku. Halo adik-adik semua. Hari ini kita mau main apa, Kak? Kita mau bermain nakoda-nakodaan. Wah, sepertinya seru. Bagaimana cara mainnya? Sini, kita duduk dulu. Kamu duduk di belakang kakak ya. Siap, Kak. Sekarang, kamu duduk yang manis ya. Karena kita akan melakukan perjalanan menggunakan kapal laut untuk mengelilingi Indonesia. Wah, asyik. Sekarang kita ada di Pulau Jawa. Kita mau pergi ke Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, lalu ke Papua. Lalu kembali ke Pulau Jawa. Wah, jauh juga. Teman-teman, sudah siap semua? Sudah? Kalau begitu, ayo kita berangkat. Pulau Sumatera ada di sebelah kiri Pulau Jawa. Ayo kita ke sana. Brum-brum, semuanya siap? Kita berangkat ya. Asyik, kita berangkat. Kita sampai di Pulau Sumatera. Sekarang, kita mau ke Pulau Kalimantan. Ayo kita pergi ke sana, Kak. Awas, ada ombak. Pegangan semuanya. Kita harus menghindar. Jangan sampai kita terbawa ombak. Hore, kita berhasil. Akhirnya kita sampai di Pulau Kalimantan. Brum-brum, sekarang ayo kita lanjut ke Pulau Sulawesi. Yeay! Ke Pulau Sulawesi. Wah, ada ombak lagi nih. Kita harus bagaimana, Kak? Tenang, Dik. Kita pasti bisa melewati ombaknya. Pegangan yang kuat ya. Bagus. Kita sudah sampai di Pulau Sulawesi. Ayo kita bergerak lagi agar bisa sampai ke Pulau Papua, Dik. Brum-brum, kita lanjut lagi ya. Oke, Kak. Teman-teman sudah siap? Ayo kita berangkat.
sampai deh di Pulau Papua. Sekarang, ayo kita kembali ke Pulau Jawa lagi. Bersiap ya, Dik, karena perjalanan kita cukup jauh. Wah, perjalanan kita masih jauh. Aku harus pegangan yang kuat. Nah, kita sudah sampai di Pulau Jawa lagi. Selesai deh perjalanan kita. Wah, seru sekali main nakoda-nakodaannya, Kak. Dengan permainan ini, kamu bisa bermain sambil belajar loh. Belajar tentang apa, Kak? Kamu dan teman-teman di rumah jadi bisa belajar mengenal satu profesi pekerjaan. Tadi kan kita mengelilingi Indonesia dengan kapal. Nah, kita baru saja melakukan salah satu pekerjaannya pelaut. Oh, pelaut. Pasti itu artinya orang-orang yang bekerja di laut. Betul sekali. Nah, ada berbagai macam pelaut. Ada pelaut yang bekerja membawa kapal pengangkut barang. Ada yang membawa kapal pengangkut penumpang. Dan ada juga yang bekerja sebagai pelaut tentara angkatan laut. Wah, ternyata ada banyak macam pelaut ya. Betul. Apa kamu sudah paham tentang para pelaut? Sudah, Kak. Pelaut itu adalah orang yang bekerja di laut. Kalau petani, termasuk seorang pelaut tidak? Petani kan bekerjanya di ladang atau sawah, bukan di laut. Jadi petani bukan pelaut. Betul. Kalau seorang masinis, termasuk pelaut atau tidak? Masinis itu bertugas mengemudikan kereta api di darat, Kak. Jadi masinis bukan pelaut. Pintar. Kalau nelayan? Kalau nelayan, nelayan adalah orang yang bekerja di laut. Jadi nelayan termasuk pelaut, Kak. Wah, hebat. Kamu sudah mengerti. Itu kan karena aku sudah mendengarkan penjelasan kakak. Terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama, Dik. Nah, teman-teman, setelah ini kita lanjut belajar lagi ya. Lili, lihat ini. Kakak punya 5 kartu kata. Oh, untuk baca 5 kata ya, Kak? Iya. Kamu dan teman-teman di rumah nanti harus membacanya dengan benar ya. Baik, Kak. Kartu kata pertama, bacanya apa? Punya. Dibacanya punya. Iya, benar. Kartu kata kedua dibacanya apa? Malam. Dibacanya malam. Bagus, kalian benar. Sekarang, kartu kata ketiga. Apa yang tertulis di kartu? Tentang. Dibacanya tentang. Benar lagi. Selanjutnya, kartu kata keempat. Dibacanya apa? Dibacanya ya.
Tepat sekali. Nah, kata terakhir. Dibacanya apa? Apakah. Dibacanya apakah. Wah, semuanya benar. Kak, sekarang bacakan aku cerita dong. Boleh. Kamu dan teman-teman di rumah, dengarkan baik-baik ya. Pelaut dan pekerjaannya. Pelaut adalah orang yang bekerja di atas kapal. Ukuran kapal yang besar membutuhkan banyak pelaut untuk menjalankannya. Semua pelaut di sebuah kapal dipimpin oleh seorang nakhoda. Ada macam-macam pelaut. Ayo, kita cari tahu. Pelaut kapal barang bekerja di kapal pengangkut barang. Ada kapal yang mengangkut barang antar kota dan antar pulau di Indonesia. Ada pula kapal yang mengangkut barang antar negara dan antar benua. Berkat pelaut kapal barang, semua kebutuhan barang dari luar kota dan luar negeri bisa terpenuhi. Pelaut kapal penumpang bekerja di kapal yang mengangkut penumpang. Ada pelaut kapal penumpang antar pulau. Ada juga pelaut kapal pesiar yang mengangkut penumpang untuk berkeliling dunia. Berkat pelaut kapal penumpang dan kapal pesiar, semua penumpang bisa tiba di tujuan dengan selamat. Nah, yang terakhir ini adalah para pelaut penjaga laut Indonesia. Mereka adalah TNI Angkatan Laut Republik Indonesia. Para pelaut TNI AL bekerja di atas kapal perang dan kapal penjaga laut. Tugas mereka sangat penting. Berkat pelaut TNI AL, Laut Indonesia menjadi aman. Nah, selesai. Sekarang kakak punya pertanyaan untuk kalian. Setelah membaca cerita tadi, kalian pasti tahu. Di manakah pelaut bekerja? Di laut, Kak. Di atas kapal laut. Benar. Lalu, siapa yang menjadi pemimpin di kapal? Pemimpin kapal adalah nakhoda, Kak. Tepat sekali. Lalu, profesi pelaut jenis apakah yang kamu rasa penting? Mengapa demikian? Menurutku, pelaut TNI AL, Kak. Karena berkat pelaut TNI AL, Laut Indonesia menjadi aman. Wah, kakak setuju denganmu. Kalau menurut teman-teman, bagaimana? Wah, macam-macam ya jawabannya. Hai semuanya, teman kita, Kak Dita, membutuhkan bantuan lagi. Kak Dita mempunyai uang Rp50.000. Harga satu ekor ikan tuna adalah Rp3.000. Kak Dita membeli 6 ekor ikan tuna dan menerima kembalian sebesar Rp10.000. Masuk akalkah uang kembalian yang diterima Kak Dita? Satu ekor ikan tuna
harganya Rp3.000. Kak Dita membeli 6 ekor ikan tuna. Berarti harganya menjadi Rp3.000 ditambah Rp3.000 ditambah Rp3.000 ditambah Rp3.000 ditambah Rp3.000 ditambah Rp3.000 sama dengan Rp18.000. Uang Kak Dita ada Rp50.000. Dikurangi Rp18.000. Satuannya 0 dikurang 0 sama dengan 0. Begitu juga puluhan dan ratusannya. Lalu, angka 0 tidak bisa dikurangi angka yang lebih besar. Jadi, kita harus pinjam dari puluhan ribunya. Kita pinjam 1 dan dapat 10 untuk ribuannya. Baru kita bisa menghitung 10 dikurang 8 sama dengan 2. Puluhan ribunya menjadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Hasilnya menjadi Rp32.000. Berarti kembalian Rp10.000 tadi tidak masuk akal. Kembalian yang seharusnya diterima Kak Dita adalah Rp32.000. Teman-teman, sekarang kita belajar tentang nominal uang yuk. Ibu membayar ikan seharga Rp20.000 dengan selembar uang Rp50.000. Pertanyaan pertama, berapa rupiah uang kembalian yang ibu terima? Kita coba hitung ya. Uang ibu Rp50.000 dikurang harga ikan 1 ekor, yaitu Rp20.000. Satuannya 0 dikurang 0 sama dengan 0. Begitu juga puluhan, ratusan, dan ribuannya. Kita hitung puluhan ribunya adalah 5 dikurang 2 sama dengan 3. Uang kembalian ibu adalah Rp30.000. Nah, pertanyaan kedua. Berapa tambahan nominal yang dibutuhkan agar uang Rp20.000 sama nominalnya dengan uang yang digunakan untuk membayar? Cara menghitungnya seperti ini. Coba dilihat gambarnya ya. Tadi uang yang dipakai membayar adalah Rp50.000. Rp20.000 jika ditambah Rp10.000 sebanyak 3 kali, maka hasilnya menjadi Rp50.000. Teman-teman, apa kalian sudah tahu cara menukar uang kertas agar nominalnya sama? Misalnya, satu lembar uang Rp10.000 bisa ditukar dengan 10 lembar uang kertas Rp1.000. Untuk berlatih cara menukar uang kertas agar nominalnya sama, nanti kalian buat tabel seperti ini ya. Lalu kalian buat 5 cara menukar uang. Aku beri contoh ya. Di kolom pertama, ada nominal uang yang akan ditukar, yaitu Rp20.000. Lalu, di kolom dengan nominal uang Rp1.000, kalian isi berapa banyak uang Rp1.000 yang nilainya sama dengan Rp20.000. Agar mencapai Rp20.000, diperlukan 20 lembar uang Rp1.000. Jadi, tulis angka 20 di sini. Nanti, kalian cari juga nominal yang lainnya ya. Oh iya, kerjakan juga 3 soal ini ya teman-teman. Berapa hasil pengurangan dari 4.500 dikurang 2.000? Kalian pasti bisa menghitungnya kan?
Lalu soal yang ini, kita bantu Kak Dita lagi. Kak Dita mempunyai uang Rp20.000. Kalian cari berapa kembalian yang Kak Dita terima setiap membeli satu ikan dengan uang Rp20.000. Soal yang ketiga, Kak Dita membeli 2 ekor ikan kerapu. Ia membayar dengan uang Rp20.000. Jika Kak Dita mendapat kembalian sebesar Rp8.000, berapa harga 2 ekor ikan kerapu tersebut? Kalau kalian sudah mengerjakan soal latihan tadi, jangan lupa mengisi lembar refleksi hari ini ya. Nah, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah menemani kalian belajar. Oh iya, jangan lupa 4M ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Sekarang, aku mau mengerjakan soal latihan tadi. Kita lanjut lagi belajar bersamanya besok ya. Dadah! Wah, hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya. Kita sudah bermain mengelilingi Indonesia dengan kapal laut. Kita juga sudah belajar tentang profesi pelaut. Lalu, kita sudah belajar membaca 5 kata. Kita juga sudah membaca cerita tentang pelaut. Lalu, kita juga sudah memperkirakan pengurangan untuk kembalian saat belanja. Kita juga belajar beberapa cara untuk menukarkan uang kertas agar nominalnya tetap sama. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.